Selamat siang teman-teman ya. Kita buat video lagi. Bolak-balik ya. Kita buat video dari Prerenan. Dari depannya Wood Restoran. Kita muter-muter dulu keliling-keliling. Coba kita update video dari Kampung Bule. Barusan muter-muter ada tamu ya, wisatawan bule, cewek minta diantar. Udah saya antar, akhirnya buat videonya kepotong ya, karena ada tamu wisatawan tadi minta diantar, ya udah kepotong videonya, buat video lagi, ngulang lagi. Oh, Vespanya, Vespanya cantik sekali Vespanya ya, barusan tuh lewat. Kita coba lewat jalur yang cukup ramai nanti di daerah Canggu. Kita muter-muter keliling-keliling, update video terbaru dari Bali ya. Waduh, Abang Ojolnya sukses ya, Abang Ojol di Bali, tepatnya di Canggu, di Prerenan, sukses. Sukses dapat penumpang ya maksudnya. Kalau sukses dalam hidup saya kurang tahu ya, tapi kalau dapat penumpang sini rajin ya. Penumpangnya rajin, banyak yang order Gojek. Aduh. Kalau kita pantau-pantau ya. Pantau Kampung Bule. Ini Kampung Bule ketemunya bule-bule terus ya. Jalan shortcut Canggu Prerenan ya. Oh, hati-hati kakak. Oh, waduh, bulunya. Bawa motornya masih gagu-gagu gitu, goncengan tiga sama anak lagi. Apa nggak bahaya gitu ya? Ngeri soalnya. Kalau tamu wisatawan naik motor baru belajar ngeri ya. Kenapa dia nggak nyewa driver ya? Kasihan soalnya kalau ketemu bawa anak kecil tuh. Yang kasihan tuh ya. Cuma sepeda motor ya yang bisa lewat jalur ini. Ini shortcut ya, jalan penghubung, jalan shortcut Prerenan. Coba kita belok ke kiri. Hari ini kita belok ke kiri, kita muter-muter dulu, belok kiri. Aduh, sini ya. Orangnya di dalam, di jalan. Kita belok ke kanan teman ya. Ini kita belok kanan. Bentar ya. Bulunya kalau ngebut-ngebut tuh ngeri soalnya. Kita mau belok kanan tuh hati-hati. Kalau ketemu bule di depan, dia nggak bisa ngerem dadakan tuh, nggak bisa dia. Bisanya ngamuk nanti. Kaget dia, kaget. Kadang tuh banting setir dia yang jatuh nanti. Kalau nggak gitu kita yang ditabrak. Dia nggak mikir-mikir apa-apa kalau nabrak itu. Langsung tabrak aja. Nggak tahu siapa yang menang kalahnya nanti urusan belakang. Tabrak dulu. Ini cukup ramai di depan ya. Nanti cukup ramai di sini. Di depan ini ada salah satu restoran. Ramai sekali. Pusatnya bule-bule itu. Bule nongkrong. Ya. Ini jangan kaget teman-teman ya. Ini desa wisata ya. Desa wisata tuh kayak gini. Ini desa. Desa yang sangat ramai sekali. Banyak wisatawannya. Jadi desa wisata itu seperti itu teman-teman ya. Kampung Bule. Saya sebut Kampung Bule karena banyak bule di sini. Nah ini nih. Ini kiri jalan tuh baru belajar naik motor tuh ya, yang bule besar itu bahaya. Ini yang kayak gini yang bahaya tuh naik motor tuh. Baru belajar naik motor cuma bisa ngegas aja. Itu biasanya yang tersering terjadi kecelakaan itu. Ini ya, restorannya rame. Kita belok ke mana ini teman-teman ya? Coba kita belok ke kiri dulu ya. Kita belok kiri. Kita update videonya nih. Kita belok kiri. Nih, kayak bule-bule baru belajar kayak gini yang ngeri teman ya. Kayak gitu. Itu baru belajar ya. Baru belajar naik motor itu cuma bisa ngegas aja. Hati-hati ya. Kalau ketemu wisatawan baru belajar naik motor. Banyak sekali. Sering terjadi kecelakaan karena wisatawannya baru belajar naik motor. Coba kita belok ke kiri ya. Kita pantau. Kita belok.
Jadi kita pantau-pantau dulu ya. Posisi di Jalan Pantai Batu Bolong. Ini Jalan Pantai Batu Bolong. Kalau mau ke pantai kita harus balik arah lagi ya. Ini kita mau keluar ya, keluar dari daerah Pantai Batu Bolong. Suasana di Jalan Pantai Batu Bolong. Sore hari biasanya sini ramai. Sore hari ramai sekali teman-teman ya. Ini abang ojolnya. Abang ojolnya bawa penumpang dua besar-besar gitu apa enggak sakit itu sok motornya. Dia cuma dapat biaya berapa? Mungkin ya mungkin 50.000 atau 100.000, tapi nanti ganti sok 700 ganti sok motornya. Apa enggak tambah rugi ya jebol. Kasihan sok motornya. Bangunannya cepat sekali, ini mulai dibangun lagi, banyak pembangunan baru-baru di sini. Coba kita masuk ke dalam sebentar, teman ya. Itu ada apa di dalam? Saya belum pernah ke sana. Bentar ya. Kita coba balik lagi. Oh, ngebut-ngebut sekali bulenya. Ngeri-ngeri ya kalau bulenya ngebut-ngebut tuh. Kita masuk ke dalam itu. Kayaknya di dalam itu ramai sekali kayaknya. Ada apa sih di dalam ini? Ini perumahan terbaru ini ya. Keren-keren kali ini. Ini jadi kawasan elit yang ini bakalan ya. Keren-keren ya. Ini perumahan elit ya. Coba kita masuk dulu sebenarnya. Ini jalannya tembus kemana ini ya. Saya nggak tahu nih tembusnya kemana ini. Saya belum pernah lewat jalur ini. Coba kita terusin dulu ya. Nanti kita balik belakang lagi. Coba kita nanti balik ke belakang lagi. Ada apa di sini ya? Kalau buntu kita balik ya. Kita gaspol dulu ya. Kita gaspol dulu. Ini tembusnya kemana? Saya nggak tahu ini. Saya belum pernah lewat jalur ini. Mohon maaf ya. Ini tembusnya kemana ini? Ini jalannya udah bagus di aspal jalur. Ampun bulenya. Keren. Masya Allah, bulenya ngebut sekali loh. Itu baru pembalap itu. Oh. Keren. Oh, Masya Allah, bulenya ngebut sekali loh. Kejar ya, kita kejar. Itu. ATM
Bank Mandiri. Kayaknya kalau mau makan tuh nanti takutnya makannya 20.000, nggak boleh digesek-gesek kartunya. Cuma nerima cash, kita nggak bisa makan nanti. Terima kasih buat semuanya, sampai ketemu di video berikutnya ya.